mati. Berdiri kepada saudaranya untuk sebrayan satu. Hidup sebrayan. Hadirin sekalian, inilah dia peserta dari Subrayon 1, pimpinan Bapak Dr. Andus Didik Kusinarto SPD, dengan jumlah rombongan kepala sekolah 14 orang, pendamping 12 orang, peserta 27 orang, jumlah 53 orang. Dengan moto Subrayon 1 tandang, Subrayon 1 menang. Subrayon 1 menjadi anak-anak bertalenta terbaik yang insya Allah akan menjaga tradisi juara umum FLS Kabupaten Barat dengan target 2 cabang lomba masuk ke FLSN 2 tingkat nasional. Tepuk tangan untuk Subrayon 1. Ibu Bapak yang terhormat, ini dia rombongan dari Subrayon 2 dengan Ketua Bapak Dr. Andus Haryanto MPD, Sekretaris Edi Budiman SPD, Bendahara Isa-Isa SPD, jumlah pemimpin sebanyak 93 orang, terdiri dari 31 orang kepala sekolah, 18 orang pemimpin dan 44 orang sekretaris lomba. Dari timur Kabupaten Lebak kami datang. Subrayon 3 membingkai seluruh SMP dari 6 kecamatan di Cipanas, Lebak Gedong, Sobang, Muncang, dan Cigembong. 32 kepala sekolah negeri dan swasta bersatu di bawah komando Ketua Subrayon 3, Pak Totong Sudiono. Sekretaris Pasuganda dan Bapak Payah Turga dan seluruh jajaran pengurus yang tidak disebutkan satu persatu. Dari perwakilan kecamatan meliputi Cimarga, Lewidamar, Bojongmanik dan Cirinten dengan kekuatan 25 sekolah, 23 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta dipimpin oleh Bapak Kurnia Pamundar. Inilah dia Subrayon 4 dengan mengikuti cabang lomba seni tari Kolokomal Antoni. Dari jauh kami datang, untuk bertandang dan juga kami datang dengan prestasi yang gemilang. Inilah dia jumlah kalian 35 orang Subrayon 5 siap bertanding dalam berbagai cabang lomba mulai dari baca puisi, lomba tari kreasi, kemudian tari musik tradisional, nyanyi solo, ilustrasi dan pantomim. Inilah dia juga Subrayon 5 dikenal oleh Bapak Rosman Barisi meliputi wilayah Warung Gunung, Cikulur, Gunung Kuncang. Inilah dia Subrayon 5. Luar biasa meriah ini. Mereka sudah berlatih dari masing-masing Subrayonnya untuk bisa menampilkan besok di pertandingan antar Subrayon untuk menampilkan juara dan menjadi juara. Beribu dari Subrayon. Lomba Bapak Haji Endi Sugandani, cabang lomba yang diikuti 6 cabang, jumlah peserta 19 orang, pembina 10 orang, kepala sekolah 50 orang, jumlah kontingen 81 orang. Yang paling utama hadiah bukan yang utama, tapi talenta bisa. Tahan. Tuan rumah sudah nggak sabar ini kayaknya. Ini tuan rumah sudah nggak sabar kayaknya. Dari yang terakhir ini dia, Subrayon 7 Sekolah Baru.
kekuatan yang didukung oleh 35 SMP negeri dan 1 SMP swasta dipimpin oleh Ketua Subrayon Bapak Suparman SPDNSI. Pada kegiatan ini mereka bertekad untuk sukses sebagai tuan rumah dan sukses sebagai peserta dan menjadi juara umum FLSN2M Kabupaten tahun 2023. Sudah yang tujuh memiliki warna peserta 10 peserta dengan mengikuti jumlah